hari pertama kali. Untuk pertama kali, yang pastinya untuk melepas karakternya Ayu, butuh waktu beberapa hari karena mendalaminya juga cukup lama dan lebih banyak ini aja sih, lebih banyak beribadah, banyak doa untuk lepas dari itu aja sih. Kemudiannya sendiri itu aku kurang lebih 4-5 hari aku belajar itu. Memang kebetulan dari Bu Cahwati yang ngajarin juga, jadi belajar saya mau sama Bu Cahwati. Dan itu Bu Cahwati datang ke Tenggara buat bantu juga. Sebenarnya apa katanya? Yang pastinya kan karena ini bahasa Osing dan juga ini sinden Banyuwangi, sinden yang memang benar-benar berbeda daripada sinden yang lainnya. Dari inovasi, dari makanan, dari cengkok, semuanya tuh sangat berbeda, tekniknya juga berbeda. Jadi kesulitannya di situ, tapi alhamdulillah itu adalah salah satu pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan. Hari ini belajar dari juga bareng-bareng sama Lara sama Arla juga. Hari kita berapa lama? Dua kali di Jakarta, sekali di Jakarta. Jadi tiga kali. Yang ngajarin kalau yang di Jakarta Mbak Cahwati, kalau itu dia pelaku seni juga dan menari juga. Kalau di Tenggara kita ada apa namanya, ada memang penari khusus Ronggo ya. Tenggara jadi ada beberapa penari. Pastinya agak worry, tapi tetap orang tua alhamdulillah support. Yang penting selalu doa yang terbaik buat Sarah. Sarah juga minta doa kepada kedua orang tuanya Sarah untuk melancarkan dan selalu. Yang kalau worry ya namanya juga orang tua pasti worry ya. Tapi alhamdulillah ya jalan dulu bisa. Ada beberapa hari kayak beberapa kali kayak reperpan gitu. Ya ada. Tapi tuh pas adegan yang ada di waktu kandang, salah satunya adegan malam di waktu kandang yang ada adegan Tropoyaksonya dan ada gamelannya. Abunya malam itu aku ngerasa emang tegang banget abunya, entah kenapa, mungkin karena beban di adegannya, karena emang itu adegan berat dan aku takut dengan teknisnya, dengan ukuran koyakso, karena aku kebetulan itu karakteristik tubuh aku kalau menari itu bukan yang gagah, jadi ada ketakutan itu. Jadi aku sempat kayak cuma duduk merenung, kayak cuma ngeliat set aja dengan penuh kekhawatiran, dan aku kira aku kontrol emosi aku biar nggak kelihatan, tapi ternyata kelihatan banget. Jadi ternyata kelihatan banget stres dan cemasnya. Akhirnya tiba-tiba tanpa ngomong apapun, Sarah sama Kak Ayas langsung nyamperin aku, langsung meluk aku dari belakang, terus kayak cuma bilang kayak it's okay, you can do it, kayak we love you. And then abis itu aku merasa okay, ini cukup nih kekuatannya malam ini kita. Karena waktu kandang sendiri memang energinya lumayan kuat, saya kuat. Dan ini benar-benar kayak dengan kita memeluk satu sama lain itu kasih kita kekuatan. Jadi karena kalau sendiri aja tuh gak kuat, berat ya. Gemeteran gitu, dan gitu, kayak harus ini akhirnya tadi. Karena memang itu kita lakukan di sana untuk menguatkan satu sama lain. Sebenarnya pengalaman horor ini di luar dari kita syuting ya. Di luar kita adegan, posisinya kita waktu itu lagi nongkrong bareng di pinggir pantai selatan, terus ada sesuatu yang masuk ke Sarah, terus akhirnya kita semua bantu Sarah dengan membaca doa bareng. Emang sosoknya ini mirip-mirip bahasa Rinten ya, pakai bahasa Jawa dan Kromo Inggil. Kebetulan Sarah ini nggak bisa Kromo Inggil, Jawanya Jawa halus gitu. Terus sempet ada dia mau ngomong sesuatu juga, sempet ngobrol sama dianya. Kita bacain doa bareng-bareng. Agak lumayan lama juga sih, mungkin 1 jam, baru abis itu udah mulai better. Ya di luar kan. Lagi break, cuma kan kita nggak ada yang tahu ya, soalnya di lokasi kan semua lokasinya itu mencekam ya, kayak
bener-bener suasananya itu dapat banget di waktu kandang, terus ada di perumahan juga, rumahnya vintage kayak rumah-rumah zaman-zaman Belanda gitu kan. Terus ada di makam juga, makam keramat. Nggak tahu itu mungkin kebawa dari mana, nggak tahu, pokoknya pas di situ mulai ada reaksi masuk ya. Itu malam, ya, malam ya, kita nyebur di air bareng-bareng itu ya. Posisinya malam ya, jadi dingin udah gitu, suasana tempatnya juga kan di situ, waktu kandang itu salah satu tempat di situ yang sakral ya, lumayan mistis gitu, jadi campur aduk sih. Sebenarnya basic aku orang Jawa, cuma Jawanya Jawa Tengah, lebih ke Ngapak ya, Tegal ya. Tapi di sini tantangannya adalah saya berdialek Jawa Timur. Dan saya kayak dengerin orang aja, dengerin orang ngobrol pakai Jawa Timur itu kayak gimana sih, apa yang ngebedain Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Terus kayak saya observasi, terus akhirnya saya masukkan ke dalam karakter itu. Kalau dibilang kapok sih, ya nggak kapok juga, tapi untuk kedepannya mungkin lebih berhati-hati aja, lebih dikuatkan lagi ibadahnya sama doanya sih. Tadi di studio sempet. Sesak aja. Gimana sampai sekarang masih sesak? Ditekan aja, karena kayak trauma triggering aja di kejadian di Trenggalek. Lewat Mbak Ayu aja ya? Lewat Mbak Ayu aja. Sekarang kan message film ini dan message yang mau disampaikan adalah sama-sama sama, kayak ya hati-hati datang ke tempat baru itu harus jaga sikap, salam, jaga tata krama, jangan sembarangan. Suara-suara bisa kemasukan. Jadi nggak pernah, kalau pas itu nggak pernah. Nggak bisa lihat.